فيها نور يلمع بقوة دورة الخير فيها نور يلمع بقوة كم بها من بساط Darul Mustofa Tarim kembali membuka program Daurah Musim Panas yang ke-27 dengan membawa visi-misi yang mulia dalam jenjang waktu selama 40 hari. Menjelang pembukaan program Daurah, peserta mulai berdatangan dari dalam dan luar Yaman untuk mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh Darul Mustofa Tarim yang diasuh oleh Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafiz. فابتدأت الدورات واخترنا لها 40 يوماً لأنه الوقت الذي تتهيأ فيه النفس في الانتقال من طور إلى طور وأن تتدرب على أخلاق معينة وإذا استمرت عليها 40 يوما ترسخ فيها في الغالب وقد جعل الله بداية تطور الإنسان وتكوينه وهو جنين في بطن أمه يأخذ هذه الدورات من 40 يوم إلى 40 يوم في 40 يوم نطفة يتحول بعد الأربعين يوم إلى طور آخر وينتقل إلى علقة ويتحول من العلقة إلى المضغة ثم ينشأ خلقا آخر كما ذكر الله وكذلك وعد الله سيدنا موسى الكليم بالكلام فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فكان التهيؤ والاستعداد لنيل المكالمة والمخاطبة من الله في مدة قدرها 40 يوم فدل على أن هذه المدة يمكن للإنسان أن يتهيأ بها لحال أعلى ويرتقي بها مقاما أشرف وأرفع فاخترنا ذلك ولغير ذلك مما جاء في الآثار والأخبار. Pada tanggal 5 Juli, peserta daurah dari Indonesia tiba di International Airport Seiyun. Setelah perjalanan panjang, yang mana kedatangan tersebut dikoordinasikan oleh Majelis Al-Muwasalah Pusat. Peran Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin terhadap terselenggaranya Daurah Saifiyah yang ke-27 bahwa Majelis Al-Muwasalah Indonesia ditunjuk langsung oleh Darul Mustofa Tarim untuk bekerjasama sebagai penyelenggara daurah secara online dan juga daurah secara offline untuk pengiriman para peserta daurah ke Tarim. Jadi untuk itulah akhirnya Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Muslimin Indonesia mengadakan program-program sesuai dengan tugasnya untuk pendaftaran dan penyelenggaraan dan melaksanakan sesuai dengan apa yang mesti dilaksanakan. Sehingga Alhamdulillah bisa terselenggara daurah secara online dan juga sudah memberangkatkan 100 orang lebih untuk mengikuti daurah secara langsung yang offline dan berziarah ke Tarim Hadramaut dan sekarang mereka berada di Darul Mustofa untuk mengikuti daurah secara langsung di sana. Dengan membawa lebih dari 100 peserta putra dan putri untuk mengikuti program daurah di Kota Tarim. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh panitia daurah yang bertugas. Alhamdulillah cukup melelahkan ya. Harusnya kita turun di Sewa, ternyata turun ke Adan dan ternyata butuh waktu hampir 18 jam. Kita sampai dari Sabtu sore ke sana, sekarang sampai ke Tarim Minggu sore. Alhamdulillah cukup melelahkan dan mudah-mudahan terbayar dengan berkah yang didapat di Kota Tarim. Program ini diikuti oleh para pelajar dari penjuru dunia untuk menghabiskan masa liburan musim panas dengan mendalami ilmu syariat dan tazkiyah di Kota Tarim. Ditambah dengan program ibadah dan ziarah yang mensucikan hati. Gimana ya, orang udah lama ngimpi kan? Kebetulan pas dikabulin ya
Senang pasti bahagia lah. Setelah mengisi formulir pendaftaran, mereka akan mengikuti kegiatan daurah sepenuhnya. Dari mulai Qiyamul Lail hingga kajian ilmu tazkiyah yang diasuh langsung oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dan guru-guru bersanad lainnya. Nabawi TV melaporkan dari Tarim, Hadramaut.